perlu ada pemantauan. Perlu ada sistem untuk kita pastikan supaya nilai tidak menjadi sebuah pekan yang tidak terkawal. Jadi saya nasihatkan supaya pihak berkuasa, terutamanya polis diraja, immigration, PBT, sentiasa berada dalam keadaan siap siaga untuk memantau dan menjalankan penguasaan. Supaya mereka yang tinggal di sini akan dapat merasai bahawa mereka ini dipantau. Bahawa pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan sentiasa memerhatikan mereka dan mereka tidak boleh berlaku ataupun melakukan perkara-perkara sewenang-wenang. Ini bukannya satu perkara baru. Kalau kita pergi ke mana-mana di luar negara pun, pekerja asing tidak sebebas apa yang ada di Malaysia. Pekerja asing di Singapura, kalau bekerja buruh binaan tu ada di punya quarters, ada di punya rumah kongsi duduk dan dalam kawasan terkepung. Kalau pekerja-pekerja asing di Dubai, dia tak duduk di Dubai, dia duduk di Sharjah, berulang-alik dan duduk dalam hostel yang berpagar. Mereka tidak bebas. Begitu juga dengan pekerja-pekerja asing di negara-negara lain. Tapi di Malaysia ni, pekerja asing dia lebih bebas daripada penduduk Malaysia sendiri. Jadi kita kena buat sesuatu yang boleh mengawal selia mereka ini supaya agar mereka akan sentiasa tahu bahawa mereka ini sentiasa dipantau. Mereka sentiasa merasai mereka tidaklah boleh buat kekan apa-apa saja sewenang-wenang. Inilah sistem yang perlu kita wujudkan di kawasan-kawasan yang banyak penduduk asing yang bekerja seperti dinilai ini. Kalau tidak, nanti kita akan membiarkan keadaan di mana mereka merasa mereka amat bebas dan perkara yang tidak diingini boleh berlaku.